Maafin Putri ya kalau misalkan Putri bikin Mami repot. Enggak sayang, kamu itu enggak pernah ngerepotin Mami. Kamu itu anak yang baik. Ibu kamu itu beruntung punya anak seperti kamu, Putri. Amin, makasih Mami. Kalau gitu Putri harus pulang, ini kan udah malam. Iya Putri, hati-hati ya. Assalamualaikum. Sofia, kamu itu jangan bohongin Putri terus dong. Kamu harus kasih tahu dia dong. Ulala, Mami kece, Mami ini, WOWWWBGT, wow bingits deh bawelnya. Udahlah, Mam. Putri itu urusnya Sofi. Mami gak usah ikut campur. Bisa kan? Sofia, saya mohon maaf. Tapi terus terang, kamu ini sudah tidak akan mungkin untuk punya anak lagi. Hah, gak asik. Gak asik. Asa sih, gue gak bisa punya anak. Aduh, apa kabarnya kalau gue udah tua nanti, siapa yang bakal ngurusin gue? Orang bayi. Tuh ibunya kemana tuh, anaknya nangis, biarin aja. Geprek banget ya, gak ada siapa-siapa, gak ada orang tuanya. Ih, cakep, laki apa perempuan ya? Oh, ini bayi perempuan. Gak ada siapa-siapa di sini. Berarti ini bayi jadi anak gue, ini anak gue. Jadi, asal Mami Kece tahu ya, Sofi itu bisa ngedapetin Putri jadi anak Sofi. Karena Sofi orangnya yes baiknya dan juga yes keibuannya. Awas aja kalau Mami Kece ember. Sofi bakalan bikin hidupnya Putri yes menderita. Menderita,